Sahabat Asyaris TV, cara mengganti tombol starter bit starter kasar. Ini harganya 15.000. Oke, pertama kita buka spion kunci 14 atau 12 sini, atau pakai kunci Inggris. Kemudian obeng plus, kita lepas ini. 1 2 3 4, kita lepas dulu satu-satu. Untuk melepas klip-klip ini memang harus berhati-hati, ini ditekan agak ke bawah, ini ditekan ke atas, jadi diagonal seperti itu. Kemudian ini dicongkel hati-hati, bisa juga dengan plastik ya, plastik di bawah ini didorong. Kita buka dulu untuk bisa mudah membuka mur yang ini ya. Oke, setelah dibongkar, ini dia. Kita cabut, kita lepas dulu plastiknya. Ini ada pengunci. Ini ada pengunci, didorong kemudian ditarik keluar. Ini kita buka dulu isi juga. Kita cabut dulu yang ini, kabel ini ada penguncinya, ditarik dulu. Ini kan ada penguncinya, kita buka dulu kuncinya. Yang ini, yang kecil ini, kita buka, kita tarik kanan kiri ya, ada ini, ada penguncinya kanan kiri. Nah, ini kita buka dulu kanan kiri, kemudian kita cabut. Oke, setelah kita geser ini ya, ini kan ada kabel, colokan kabel. Nah, ini kan ada klip pengait, ini kita dorong ke dalam, kanan kiri ya, ini kanan, ini kiri, ini kanan. Nah, kita dorong ke dalam, kita tarik. Nah, dari samping seperti ini. Dari samping ya, lihat. Kita dorong, kita tarik ya. Ini pengunci, ini ada pengunci. Jadi kita dorong dulu. Dorong seperti itu, kanan, kanan kiri, kemudian kita tarik. Jika penguncinya sudah terlepas ini, kita bisa tarik. Nah, ya, ini ya. Oke. Kemudian kita untuk melepas ini, mengambil ini, kita dari depan tariknya. Tapi ini ada pengait lagi di sini. Ini ada pengait di kiri dan di kanan, ada pengait. Kita lepaskan dulu pengaitnya dengan cara menekannya ke dalam, kanan kiri ya, pakai obeng bisa. Kemudian dicongkel. Tekan dulu ke dalam satu, kemudian congkel dulu kanan atau kiri, terserah bebas. Nah, ini satunya lagi di sini. Nah, ini didorong. Nah, itu sudah keluar dari dalam, dari luar sudah keluar. Ini didorong ke dalam sini, ke dalam sini, kemudian didorong keluar. Nah, ini posisi dari luar sudah terbuka, tinggal yang sebelah kanan ini ya. Kalau lokasinya sempit, bisa kita pakai obeng untuk mendorong membuka klip. Thank you.
juga didorong. Pas. Oke. Wah, ini dia. Ini yang baru. Oke, ini yang lama, ini yang baru. Harganya 15.000. Oke. Bit star terkasar. Oke, kita tinggal pasang. Pertama kita masukkan. Oke. Kita masukkan yang ini. Solokan ini. Lebih bagus lagi jika colokan ini ya, plat besi dalamnya itu kita congkel-congkel, kita bersih-bersihkan dulu dari debu dan karat. Pakai peniti atau pakai alat-alat yang tajam. Ya. Baru kita colok ke sana. Yang ada lekukannya ini itu di bawah. Di bawah ini kan ada garis dua. Ini enggak ada garis, ini ada garis dua. Itu di bawah menyesuaikan, di sini ada nih. Ada yang menonjol. Lihat, ada yang menonjol. Ah, itu ada yang menonjol dua. Garis dua. Nah, berarti garis dua ini di bawah. Jadi posisinya seperti ini, ya. Nah, posisinya seperti ini. Kita dorong. Bismillah. Kita dorong sampai terkunci. Oke, kalau dia terkunci dia tidak bisa ditarik. Oke, seperti ini. Kita masukkan lagi ini. Oke, selesai. Begitu cara pemasangannya. Untuk pemasangan covernya seperti tadi ya, dikembalikan aja secara pelan-pelan. Terima kasih telah menyaksikan video Asrul TV. Semoga bermanfaat. Oke. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Allah berkati, berhasil.